dulu gitu. Masih. Oh iya. Berapa jam berapa? Tapi sekarang naik kereta udah mulai longgar apa masih agak longgar? Ibu ini Bu Kasti. Oh iya. Ya benar lah kamu jong. Pakai ini terus ya. Iya Bu. Udah bagus lepas, ya. Iya. Masker ya. Iya. Terus Bapak kalau habis megang apa-apa, misalkan sekarang naik kereta, turun dari kereta kan bisa langsung dari tangan. Ada di tangan ini. Tuh. Di tangan. Nah. Wah. Oke, bagus. Kami diminta untuk ikut mengamankan kemungkinan-kemungkinan ketika hari Senin ini hari pertama kerja. Ya, jadi kami diminta diperbantukan keamanan di beberapa titik stasiun yang ada di wilayah kami masing-masing. Hasil pemantauan, memang karena ini stasiun ketiga ya setelah Bogor dan Cilebut, masih yang akhirnya karena penuh, karena nggak ada lagi space-nya, akhirnya duduk di yang tidak boleh itu masih ada tadi saya lihat ya. Terus masker yang berdiri juga di depan, yang tadi itu saya wawancara. Ada beberapa sektor yang sebetulnya tidak harus bekerja, gitu, tapi mereka masih kerja. Ini juga butuh kerjasama dari pemerintah DKI untuk lebih tegas lagi mengatur sektor yang tidak dikecualikan. Angka penurunan penumpang udah lumayan ya tadi. Saya mendapat keterangan dari kepala stasiun itu sekitar 24%, berarti masih 76% penumpang kereta. Ya itu tadi kalau memang ini tetap beroperasi untuk memutus mata rantainya tergantung dari kedisiplinan penumpang ya. Nah mereka tetap harus konsisten pakai masker dan seharusnya pakai sarung tangan karena mereka megang pintu, megang ya handle gantungan, megang begitu seharusnya mereka pakai sarung tangan atau pegang hand sanitizer. Yang termasuk tidak dikecualikan seharusnya sudah work from home itu saja. Jadi lebih dipertegas yang masih tetap mempekerjakan karyawannya selain di kantor yang dikecualikan yang 8 macam. Warga yang positif berapa yang aktivitasnya di Jakarta? Aktivitasnya tidak semua yang tetapi yang tertular. Cuman yang tertular dari yang aktivitas Jakarta itu banyak. Bahkan yang positif itu dari Bojonggede rata-rata itu yang di sini ya. Rata-rata itu mereka beraktivitas di Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.